Oh, di sebelah apa? Karena nanti baik, kalau mau naik jadi ya tidak. Pak Gadis 1, Pak. Gue itu sekretaris 2. Belum pangkatkan. Instansi terkait lainnya dan ormas, kami untuk masuk ke lapangan karena rencana pelaksanaan apel gelar pasukan dan segala dimulai Polres Bintu Jikwa dari lantas dari Cupiemplong dari Kodim 1803 Bapak dari Sapol dan dari Dinas Perhubungan. Untuk gerak mendaki mungkin di sebelah. Kami ulangi. Untuk barisan kami ulangi lagi. Yang pertama dari Bom Res Narkoba Satpol PP Dinas Perhubungan BPBD sama Basarnas Senkom. Upaya menjaga situasi di Indonesia tetap baik. Kita pertahankan jumlah kasus aktif agar tetap rendah. Tingkat penularan kita awasi agar bertahan di bawah 1. Jangan sampai itu melonjak lagi. Peserta apel dan pasukan, hadirin dan tamu undangan yang saya hormati. Situasi pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini sudah terkendali di mana tingkat penularan berada di bawah angka 1. Dengan positivity rate dan bor rumah sakit berada di bawah standar WHO. Kesuksesan dalam mengendalikan laju COVID-19 ini membuat Indonesia menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dalam rangka pemulihan COVID menurut indeks Nikkei. Tentunya capaian ini harus kita pertahankan dengan tetap waspada. Kita harus melakukan berbagai upaya pencegahan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Dan yang harus kita ingat adalah kita mengedepankan asas keselamatan rakyat sebagai hukum yang tertinggi atau solus populi suprema lex extra. Oleh karena itu, Polri dengan dukungan dari TNI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menyelenggarakan operasi lilin 2021 yang dilaksanakan selama kurang lebih 10 hari. Mulai tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. Fokus pengamanan adalah 54.959 objek di seluruh Indonesia, baik gereja, tempat wisata, perbelanjaan, objek perayaan tahun baru, terminal, pelabuhan, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan operasi ini akan melibatkan 1.777.212 personil. Ulangi, 177.212 personil. Pengamanan gabungan yang terdiri atas 3.188 personel Polri, kemudian 19.000
17 personil TNI serta 55.007 personil yang berasal dari instansi terkait, diantaranya adalah Satpol. Kemudian persyaratan perjalanan pada berbagai moda transportasi harus betul-betul diawasi pelaksanaannya. Penguatan pengawasan karantina dan berasal dari luar negeri, baik dari laut dan udara, itu harus diperketat. Secara tetap terhadap pelaksanaan ibadah Natal dan Tahun Baru pada titik-titik objek vital yang telah ditetapkan, dan yang terakhir adalah melakukan manajemen rekayasa lantas, termasuk anggaran pos pam dan pos layanan. Jika langkah-langkah tersebut dapat dilakukan dengan baik, saya yakin laju penyebaran COVID-19 dapat kita kendalikan. Yang kedua, lakukan deteksi dini terhadap dinamika dan fenomena yang berkembang di masing-masing wilayah untuk kita dapat melakukan pencegahan. Ketiga, laksanakan pengamanan secara profesional dan humanis. Berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di mana pun dan kapanpun. Keempat, lengkapi sarana dan prasarana di pos pengamanan dan pos pelayanan, mulai dari tempat isolasi sementara, kemudian menerapkan aplikasi peduli lindungi, kemudian bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk melaksanakan gerai vaksinasi. Kelima, dorong para pengelola tempat wisata dan tempat lainnya yang dapat menentukan kerumunan untuk memasang dan menerapkan aplikasi peduli lindungi. Keenam, kawal dan awasi betul aktivitas masyarakat di titik-titik objek vital dengan mendapatkan 3M. Ketujuh, mantapkan kerjasama sinergi dan soliditas para pihak yang terlibat, satukan visi dan tujuan demi keberhasilan pelaksanaan operasi. Hadirin dan peserta pelajar pasukan yang berbahagia, ini mengakhiri amat ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada. Untuk Gladi 2021 dimulai. Komandan apel gelar pasukan memasuki lapangan apel pasukan di Lapor apel gelar pasukan dalam rangka operasi lilin Pangsindam 2021. Siap. Lanjutkan. Kapolres Fafaf selaku pimpinan apel memasuki lapangan apel. Laporan Komandan Apel.
lanjutkan. Mancingan 2021 ini menjaga pada tahun baru 2022 dari pihak kita Polres Papak itu akan menunjukkan 115 personil pada gabungan Polres, kemudian TNI maupun organisasi-organisasi yang terkait dan ada serkom dan sebagainya. Kemudian ada beberapa titik yang kita lakukan pengamanan maupun pelayanan. Ya, titik dua pos pengamanan, kemudian dua pos pelayanan. Pos pengamanan ini nanti akan menjangkau beberapa wilayah. Kemudian vaksinasi nanti akan kita bawa ke puskesmas terdekat. Kalau untuk masalah pengamanan, kita standar operasionalnya, pengamanan pengamanan ini adalah untuk menciptakan rasa aman ya terhadap masyarakat yang melaksanakan perayaan Natal maupun nanti tahun baru. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat tetap patuhi protokol kesehatan, kemudian jangan abai terhadap protokol kesehatan, kemudian melaksanakan vaksinasi yang belum melaksanakan vaksinasi. Untuk tempat-tempat yang ditinggalkan, ya saya juga menghimbau ya, kepada masyarakat jangan ditinggalkan begitu saja. Rumah-rumah tetap harus dicek sudah dikunci atau kemudian yang membawa kendaraan bermotor pada saat parkir dan sebagainya dikunci start, kemudian kunci juga jangan ditinggal. Kita istilahnya minta sendiri untuk hati-hati dalam aktivitas pada saat ini. Karena setelah apel gelar pasukan tadi itu, proses pengamanan sendiri mulai kapan? Mudah-mudahan dari hari ini, tanggal 23. Tanggal 23 kita sudah buat pos-pos pengamanan maupun pelayanan. Nah, nanti hari ini juga akan menempati pos-pos tersebut. Kemudian kita juga melihat waktunya ya. Kita melihat waktu, kita di sini tidak 24 jam. Pasalnya pelayanan maupun pengamanan ini kan di wilayah lain 24 jam. Memang kita melihat di sini bagaimana dinamika masyarakat. Harus dilihat juga keamanannya dalam menyalakan kembang api atau sepadan tersebut, kemudian waspada terhadap kanan kiri ataupun hal-hal yang mungkin bisa memicu kebakaran. Kemudian juga jangan mengumpulkan terlalu banyak orang ya, kalau mungkin hanya keluarga sendiri silakan. Hal-hal yang menonjol sampai di saat ini ya, antisipasi kemudian seperti miras dan lain-lain. Oh iya, kalau untuk antisipasi ya, ya kita tahu sendiri ya, dalam perayaan Natal kemudian tahun baru ini pasti akan banyak beredar kalau kita di Indonesia Timur ini miras ya konsumsi dan sebagainya, walaupun terbukti budaya sebagainya, cuman akan tetap kita tertibkan. Itu dari kita untuk mengantisipasi jangan sampai nanti ada hal yang tidak kita inginkan. Pertama, itu sudah mengkonsumsi miras, kemudian mengendarai kendaraan bermotor, terjadi kecelakaan dan sebagainya, itu yang kita hindari. Apakah ada nanti rencana sweeping kendaraan lalu lintas untuk menjelang? Ada ya, kalau itu ada sweeping, itu ada nanti terutama dari sweeping itu ada beberapa keuntungannya ya. Yang pertama kita juga
Makassar. Besar. Saya akan membacakan amanat dari Bapak Kepala Indonesia Republik Indonesia. Kita syukur pimpinan daerah, para pejabat TNI, Polri, dan instansi lainnya, para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta pada pasangan Nataru tahun ini, kita perlu lebih cepat hati. Jadikan pengalaman yang lalu sebagai ilmu yang berharga untuk kita terapkan dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 saat ini. Apalagi banyak, apalagi ada varian baru yaitu Omicron yang penularannya 3 kali lebih cepat. Di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Natal 2021 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2022. Semoga damai dan sukacita Natal selalu tinggal di hati kita. Selamat bertugas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bakar. Pasukan dapat diistirahatkan. Izin kemudian rekan, kami mohon untuk perwakilan mungkin bisa untuk pengumuman berikutnya mungkin dari rekan dari Disub, dari Sapol atau dari Pemama Kodi, silakan nanti menyesuaikan. Kami akan membacakan untuk tempat pelaksanaan pengamanannya. Baik, kami akan bacakan untuk pengamanan ibadah Natal atau pengamanan gereja. Untuknya kami dipidu Ida Wayu Wira KSTK STRK. Untuk tempat pengamanan di gereja Nasaret samping RSUD Fafak.